Soalannya, kenapa ada setengah orang teruskan memberi sumbangan dan gerakkan tong? Kenapa ada setengah orang Allah izin dia bercinta? Aduh. Dan setengah orang gagal bercinta. Yang gagal dikatakan Allah nak jaga dia dari terjebak dalam maksiat. Dan bagaimana pula yang tak gagal? Adakah Allah tak jaga dia? Dia kata kalau orang itu gagal putus cinta di tengah jalan, ditulis dalam Facebook, tak apa, Allah nak pelihara saya daripada terus berbuat maksiat. Lepas tu yang tak gagal cintanya terus berjalan macam biasa, dating siang malam, adakah Allah tak nak jaga dia? Jawabnya, semua perbuatan baik itu kita yang pilih dan semua perbuatan jahat kita yang pilih. Allah ini memberi izin dengan segala fasiliti yang Allah wujudkan. Allah jadikan kita kaki, tangan, akal dan sebagainya kekuatan. Nak melakukan amal soleh boleh, amalan jahat pun boleh. Cuma kita, kalau kita putus cinta, kita nak backup kita je. Kita kata tak apa, Allah sayang saya. Itu kata-kata manis manusia saja. Tapi kalau kita kata boleh, mudah-mudahan aku putus cinta ini nak kerana Allah nak aku jauh daripada maksiat. Boleh kata mudah-mudahan, bukan pasti. Allah tahu apa yang sebenarnya. Jadi cuma kita gini, segala buat baik, segala buat jahat sudah ditulis, sudah ditentukan sejak azali. Dan Allah tidak sama sekali menyuruh kita berbuat benda dosa. Dia memang melarang. Faham lagi? Cuma dia menjadikan dengan pilihan kita. Kita di akhirat, kalau dia azab, ialah dengan sebab kita yang memilih. Bukan Allah yang paksa kita. Kita naik motosikal sampai simpang tiga. Kanan, kuliah. Kiri, porong. Kona kanan pun boleh pergi, kona kiri pun tak netup motosikal. Betul tak? Maka kita pilih kiri. Bolehkah kita kata Allah paksa kita pergi ambil porong mana tu? Boleh tak? Tak, kita yang pilih. Dalil kita boleh memilih ialah kalau kita tak pergi ambil ropuang mana tu, kita pergi ke kanan. Boleh tak? Situ tidak ada zalim Allah. Faham? Sebab tu kita dibalas atas benda yang kita boleh pilih. Adapun kalau kita tak boleh pilih, maka kita tidak akan diazab. Contoh, فَمَنِعْتُرَّ غَيْرَ بَغِيْ وَلَا عَدِمْ فَلَا إِسْمَعَلَيْهِ. Barang siapa yang duduk dalam keadaan terpaksa memakan bangkai, sedangkan bangkai itu haram. Tiga hari tidak makan, yang ada hanyalah bangkai. Itulah yang ada untuk selamatkan nyawanya. Bukan dia yang nak dan bukan dia sengaja. Fala isma'alai, maka dia tidak dihukumkan berdosa. Kerana dia ada pilih, boleh pilihan tak? Tak ada pilihan. Tapi kalau dia ada pilihan lain, dia ngakak tiga hari dah di padang pasir kelaporan, belah kiri, bakar, belah kanan, laksa kuah putih. Jumpa. Dia pilih kau bakar, baru dia diazab. Kerana dia ada hak, ada peluang memilih. Faham? Hak ni tak ada peluang memilih. Jadi kalau pelaku-pelaku maksiat tu, dia ada tak peluang memilih? Dia tak mau berkapa malam ni. Betul dah dia bercinta, tapi tak mau keluar dengan tunang dia. Kerana haram. Dia nak pergi surah. Boleh tak? Boleh. Jadi janganlah bila kita kata, kita putus cinta, Allah sayang aku. Bang, tak putus pun, nama lek. Dah, Allah benci kat mu. Dengan sebab perangai mu. Jadi patutlah. Pastikan kita duduk pada pihak orang yang Allah suka. Macam mana nak khusyuk dalam sembahyang? Kadang-kadang tengok gambar dalam sejadah berimajinasi macam-macam saya duduk fikir. Lepas tu jangan tengok benda-benda yang boleh mengganggu fikiran. Kerana itulah maknanya, di dalam mana-mana kitab dikatakan dilarang meletakkan perhiasan-perhiasan pada hadapan masjid. Kerana orang tu dia akan tengok. Kalau boleh ayat-ayat Quran itu letak di belakang masjid, di tepi. Kita tak pakai bubuh depan belakang. Sejadah kan kamu tengok kamu sejadah. Kadang-kadang mayang tengok batas baju orang. MPKK Kedah Buluh. Dibaca di baju orang. Betul lah. Padahal tu ingat Allah. Ini masalah. Di rumah tengok di rumah pula. Di rumah lagi sayang bola. Mayang dah tutup TV. Dia keling kau. Mayang. Go. Tupik kok mulut. Punah kanuh habis. Jadi kalau buka nampak sejadah gambar orang, gambar
perahu ke gambar masjid ke kadang-kadang lalat. Ha, tutup mata kata ulama. Soalan seterusnya. Tengah saya berhenti surau sebab sakit perut. Tengah basuh baru sedar tak ada sabun. Saya basuh cuci guna air. Saya nak solat. Lepas tu tangan saya ada bau tahi. Saya tak cakap nak basuh dah. Bau juga. Jika kita sudah cebok najis, kemudian kita sudah bersihkan sungguh-sungguh tangan kita, ada bau saja dimaafkan. Sah mayat. Yang tak boleh ada dua sifat. Bau ada, warna pun ada juga. Tangan kuning tangan. Faham? Bau pun ada. Tak boleh. Tapi kalau ada satu sifat saja, iaitu daripada sifat yang degil. Contoh, baju kita kena darah. Kita pun basuh. Bos sabuk, tanggal bidah. Cuma warna darah tu ada lagi. Faham? Bau darah tak ada dah. Pegang tak ada jirim darah. Warna saja ada. Satu sifat saja ada. Dimaafkan. Faham? Ha, sebab tu tak sunat. Dan tidak disuruh. Lepas basuh berok, tiung tangan. Faham? Jangan. Cuma kita basuh je dengan bersih. Nak basuh berok ni gini. Jari tengah. Orang nak basuh dengan tapak tangan. Jari tengah. Faham? Jari tengah ni wak naik gini. Jari ni duduk bawah gitu. Gitu basuh berok. Dengan satu jari. Tempat keluar kat kecek. Bukan besar kipas angin lubang. Faham? Kecek saja. Meletak situ menggonyok. Di sini saja. Ni ni. Faham lagi? Kita gitu ho. Habis kan peluang hari tangan. Faham? Haa. Ni akak gitu turut buat kepik sini bawah ni. Faham? Ajar. Haa ni. Ni punggung ni. Dubur. Haa gitu. Haa. Tapi biar habis berok dulu. Ni tengah berok. Lak dah. Faham? Haa. Lepas tu basuh tangan. Ada orang dia kabur. Orang suruh tiung. Orang tak suruh. Pelamat tak suruh. Tak pun suruh tiung. Dia pergi tiung. Ada lagi. Itu orang tayar awal daripada tiung tu. Ada lagi. Ha? Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Soalan seterusnya. Kita nampak rating kayu jatuh. Atas jalan akibat motor. Boleh jatuh. Apakah kita sapu untuk kebaikan orang ramai daripada kematian? Itulah sedekah namanya. Nah, ada tok kenali jalan bawa tokak. Itu kelebihan orang pakai tokak. Ha. Jadi kalau ada apa tank apa semua, dia kuih. Sekarang budak-budak main berlari tak jerit tank. Faham? Kuih. Ada rating kayu je kuih. Kalaupun kita sepak dengan kaki sekalipun, dapat pahala kau. Faham? Kerana apa? Kerana kita ni mengamalkan satu konsep yang sangat disuruh Islam. Nampak? Ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu kita hilangkan. Nah. Ha. Boleh pahala. Naik motor ada besi ke apa tengah jalan. Syuk. Kita elok. Alih tak? Dah. Dia orang belakang, mampu mu. Faham lagi? Itu bukan konsep Islam. Konsep Islam, parking lu motor, alih. Tak? Ha. Ramah mana orang tak kena? 40 orang tak kena. 40 pahala. Nampak? Ha. Isteri dalam keadaan uzur, baca ratib al-hadad. Boleh? Ratib boleh. Begitu juga kalau kita baca doa-doa daripada ayat Quran. Begitu juga kalau ada satu musibah kita dalam keadaan janabah atau perempuan dalam keadaan haid, dia dengar ada musibah, dia pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran boleh, tapi jangan kosak baca Quran. Tujuannya zikir saja. Boleh. Soalan seterusnya. Orang itu bersumpah atas nama Allah untuk tidak lakukan sesuatu, tetapi dia langgar juga dia buat. Adakah orang itu kena kafarah? Ya, kena bayar kafarah sumpah. Denda sumpah, saman, langgar sumpah. Sebab awak bersumpah demi Allah. Faham lagi? Ha. Jika kita meletak di Bukit Payung pada hari Jumaat, kita pergi naik houseboat, adakah wajib atas kita menunaikan solat Jumaat? Jawabnya ya, jika di sana ada masjid.
Dan kalau tak ada masjid, tak ada masjid, kita keluar dari houseboat pergi semayang dulu. Faham? Ha. Ketika solat sama ada sengaja atau tidak sengaja, boleh saya jelaskan. Jika imam makmum berdehem atau batuk dengan sengaja, adakah dikira sebagai berkata-kata, adakah boleh menyebabkan solatnya batal? Kalau kita semayang, kita buat begitu biasanya sengaja ataupun sebab sesuatu lekat di leher. Biasanya ada masalah tekak kita tak? Ada tak orang saja-saja geheng? Tak ada. Tak sihat tu. Faham lagi? Ha, jadi biasa orang geheng sebab dia satu-suatu benda lekat tekak. Dia nak baca pesehoh, nak baca tu, dia jadi tak selesa. Kalau dia geheng, baru lega. Dia buat gitu. Itu maksud berdeheng. Cuma dalam kitab-kitab fiqh berkata, kalau siapa yang sengaja berdeheng, tidak ada uzur apa-apa, maka dua bunyi, dua ton berbunyi. Ha, dua. Faham? Maka batal semayang. Ha, cuma payah nak cari orang saja berdeheng. Nah, manakan kerana lekat sesuatu. Nah, ha. Tadi seekor burung hitam hinggap di depan pintu rumah saya. Saya rasa tak sedap hati. Beberapa minit kemudian seekor ular tedung datang depan rumah. Ular itu pun menatap mata saya di dalam rumah saya dan dia pun lari. Soalan saya, adakah itu pertanda kematian? InsyaAllah tidak. Cuma baik kamu berdoa kepada Allah, minta perlindungan daripada perkara-perkara yang tidak baik, daripada keburukan makhluk-makhluk Allah. Nah, begitu. Ha. Jimak siang hari bulan Ramadan, adakah kedua-dua pasangan kena kafarah? Contoh pitih, beri 60 cupok beras. Adakah setiap pasangan kena keluarkan 60 cupok tersebut? Baik. Dia kata suami isteri jimak siang hari bulan puasa Ramadan lah. Adakah suami isteri kena bayar kafarah puasa 60 hari atau 60 cupok makanan? Jawabnya, yang laki-laki saja kena kafarah. Bang, isteri tak kena kafarah. Malaikat isteri itu juga laki-laki. Ha, ha, jadi yang kena kafarah yang laki-laki saja. Kalau isteri dia laki-laki kena kok. Nah, ha, faham tak gitu? Maksudnya suami saja yang kena kafarah. Isteri tak kena kafarah. Isteri wajib qada sehari saja yang rosak itu. Faham? Adapun suami, dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dipakai masyhur, dia kena qada 60 hari itu dan sehari yang rosak itu. Sehari yang rosak itu qada, 60 hari itu kafarah. Syahrah ini 2 bulan mutatabi'ah ini berturut-turut. 2 hari lagi nak cukup nak 2 bulan, dah ingat niat pula. Kena buat semula dari awal. Oh, payah ke itu ustaz? Dah tak usah jimak siang, jimak malam. Faham? Hadap menyusuh ke diri kita, dah? Ha. Jadi ada orang dia kata rapuan. Rapuan tak kena. Isteri tak kena. Walaupun isteri punya pasal. Faham? Ha, biasanya isteri lah punya pasal. Yang terjadi jimak tu. Ha. Kerana mereka menjadi ujian kita pada bulan Ramadan. Tahu tak? Bulan lain kita panggil wih-wih masuk dalam bilik dah masuk. Tengok lo, tengok kita ni. Kita pas tidur, kita mata dua-dua belah buka. Tapi bulan Ramadan, dia jadi ujian. Faham? Dia main cabut kain depan kita. Faham lagi? Masuk dalam bilik air, tak ingat bakal tuala tu. Pik, puing saja, tatang. Kita pula tak nyahu dah. Oh, puak lu. Faham? Dua bulan kita kena. Dia nyandar sehari je. Dah? Apakah kau menjual pre-order sebagai pembeli yang kita dah baca sebelum beli barang akan siap 2 minggu, tapi kena pula jika barang itu dia order masih tidak sampai lebih dari 2 minggu dah. Nasihat kepada mereka yang menjual. Boleh kita jual barang 10 hari sampai. Bang, kita beli dengan duit kita. Kita jual dengan keuntungan yang kita persetujui. Tiba-tiba barang itu lambat sampai. Adakah benda itu jadi haram? Tak jadi haram jual beli. Itu uzur syar'i dia panggil. Benda tu jadi lambat. Faham? Tapi kalau kita tahu benda tu memang 2 minggu saja kita nak tipu orang, kita tulis 2 hari. Itu tak boleh. Halah-halah yang tidak benarkan dalam syarak. Faham?
Masa Nabi dalam peristiwa Isra Mikraj jumpa Nabi yang di langit itu akan jumpanya roh ke mana? Ya, roh para Nabi. Roh para Nabi ini hidup sempurna. Tak, selepas wafat mereka itu. Sempurna maksudnya seperti kita, bahkan lebih daripada kehidupan kita di dalam dunia. Ha. Puasa tinggal tak ada nak qada, habis kerana mati. Siapa saja yang berhak boleh tolong qadakan warisnya. Kalau bukan waris, perlukan izin. Maksudnya anak tak perlu izin. Anak qadakan puasa mak. Anak qadakan puasa ayah. Tapi kalau kawan-kawan, aku baik dengan ayahmu. Aku nak qada sehari puasa ayahmu, boleh tak? Ayah nak kata boleh. Waris izinkan. Ha, baru boleh. Okey? Sebelum meninggal, ibu telah mewasiatkan rumahnya kepada salah seorang daripada anaknya dengan beberapa orang saksi. Adakah ini wasiat atau pusaka? Sebelum meninggal, ibu telah mewasiatkan rumahnya kepada salah seorang anaknya dengan beberapa orang saksi. Soalannya, adakah ini wasiat atau pusaka? Dengar baik-baik. Beza wasiat dengan pusaka. Apakah arti wasiat? Wasiat ini maksudnya ketika belum mati, tuan punya harta berpesan, jika aku mati, dia ada lapah begitu. Selepas aku mati, selepas aku sudah tidak bernyawa, selepas aku menjadi mayat, nanti setelah aku menjadi jenazah, dan bagai-bagai lagi contoh yang menunjukkan selepas dia telah mati, maka begini, begini, begini. Itu isi wasiat. Dan wasiat itu sah atau tidak bergantung kepada isinya. Faham lagi? Kalau yang diwasiatkan itu benda yang harus pada syarak, maka sah wasiat. Contoh, kalau mak mati, ambillah duit mak 1,000 sedekah kepada masjid titiang baru. Faham lagi? Maka mak dia ada duit? Ada. Dan yang lebih untuk waris? Ada. Faham? Wujud tak masjid titiang baru? Ada, memang wujud. Sah wasiat itu wajib ditunaikan. Dia ada lembu 4 ekor. Kalau ayah mati, seekor lembu ini semelih dan sedekah pergi makan orang kampung titiang baru ni. Ha? Ada tak lembu? Ada lembu ayah memang 4 ekor sungguh. Dah diwasiat berapa ekor? Seekor. Ha, hukumnya sah wasiat itu. Faham? Ha. Tapi ada wasiat yang tidak sah. Contoh, diwasiatkan harta orang lain. Ha. Kala-kala ayah mati, dia kata. Kalau ayah mati ni ingat belaka ni lembu dalam kampung ni mau jual belaka lah. Bukan lembu ayah, lembu orang kampung. Sah tak? Ada dah sah. Nah, ayah tak ada tanah. Ada basikal yang suntik buruk. Tapi di wasiat kalau ayah mati tanah, sekar, bukit payung, we buat pondok lah. Mana ada tanah ayah? Dosa, barang tak ada. Faham? Ha, kena faham baik. Itu wasiat. Nah, ha. Tetapi kalau dia kata begini, kalau ayah mati, maka rumah ini boleh kepada anak ayah hak busu. Wasiat itu tidak sah, melainkan semua waris setuju. Kenapa? Kerana Nabi pesan, la wasiyata lil waris. Tidak sah, tidak boleh wasiat kepada waris sendiri. Ha, anak waris tak? Dalam soalan ini, mak wasiatkan rumah kepada salah seorang anak. Anak kepada si mati. Anak tu waris tak? Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana semua waris ialah mendapat bahagian yang Allah sudah sebut dalam Quran. Ada orang dapat 1/8, ada 1/6, ada 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Tetapi, jika semua waris bersetuju. Ni mak dengar tu, mak wasiat itu, we ke adik su, tanah hak dia gedah buluh. Faham lagi? Dah kita ni, waris ni setuju belaka ke tak? Setuju belaka. Ya, dah kita ni orang senang belaka dah. Adik su kita orang susah. Sah wasiat tadi. Faham lagi ya? Ha. Hmm.
Pasangan berzina di siang hari kena kafarah tak bulan puasa? Kafarah lah. Yang laki-laki dosa berzina lagi. Allahu Rabbi. Ramai jemaah komplain bab meja kuliah itu duduk di depan menyebabkan pandangan terhalang dengan tiang. Tolong adjust semula bulan depan. Tiang duduk belakang ustaz pula. Tiang mana? Tiang. Oh, tiang ni? Oh, lain kali pun depan ni. Boleh? Tiang tu pula kena buang. Banyak tiang lah kena buang. Tak apa dah. Dah? Haa. Buatlah guna-guna, tengoklah mana lebih baik. Pemberita TV masih tidak tutup aurat. Dah mana soalan? Nah, itu menteri-menteri kita. Kita asatidah ni sebut je. Kewajipan, apabila Allah Ta'ala beri kita kuasa memerintah, tak mesti semua benda kita boleh buat. Tetapi jangan tinggal siap dulu. Mu kena bersuara. Mana baik suara kita dahulu atau suara kita sekarang? Faham tak? Baik suara kita dulu. Dulu kita tegas. Betul tak? Sekarang kita sudah senyap. Tidak betul? Nah, dulu lambat ada isu aurat dan sebagainya, kita lantang bersuara. Betul tak? Sekarang kita senyap. Mu tengok aku tengok mu. Faham tak? Bitih ada duit lah, kocek dah. Nah, itu masalah. Jadi Allah uji kita. Jadi kadang-kadang betul lah ada orang kata lebih baik kita jadi pembangkang dapat banyak pahala. Anak-anak muda kita sentiasa bertakbir dalam program-program di ceramah-ceramah. Faham? Lain ada anak-anak muda takbir. Ada lah, beska pula wow. Gitu punggung. Faham nak pergi? Eh? Go hit bersama YB. Laki-laki okeylah puan. Kalau seksi-seksi. Tak. Dulu kita ada gitu. Tak ada. Nah, jadi kita haraplah memberi kesedaran kepada pimpinan-pimpinan kita untuk kembali ke pangkal jalan, betulkan keadaan. Faham lagi? Kerana setiap Allah beri kuasa, nah, Allah nak kita lakukan sesuatu. Mala yadraku kulluh, la yadraku kulluh. Kita tak mampu buat semua, tapi jangan tak buat apa langsung. Buatlah apa yang kita boleh buat. Kawan-kawan, kita ada beberapa orang menteri bersuara untuk menganjurkan tutup aurat dan program-program dalam televisyen dan sebagainya. Kerana joget ni, kohor paruk dia ni. Tak, kohor gila dia ni. Sedangkan kita sudah menerima gaji sebagai menteri. Suami yang dalam proses hijrah, supaya jangan sekali-kali mengulangi sifat-sifat mazmumah. Batu banyak dekatkan suami itu dengan majlis ilmu. Nak teman dia ke majlis ilmu, banyak kita share benda-benda yang teguran-teguran. Kan dia ni mudah dulu, dulu SMS dulu. Dia ni ada WhatsApp share dan sebagainya tak? Ramai kawan kuliah kita tidak hadir majlis ilmu dulu. Mari sama. Lepas nikah senyap belaka. Macam mana tu? Dulu dia lazat dengan pengajian-pengajian, dengan talaki. Sekarang dia lazat dengan perempuan yang bernama isteri. Nah, sebab itulah kalau kita nak berkahwin, fikirlah 10 kali. Nah, biarlah perkahwinan kita itu mabruk, diberkati. Nah, sebab itu dia kata, barakallahu alaikum. Semoga Allah Ta'ala berkatkan antara kedua kamu. Dengan sebab berkahwin, kamu semakin kerap hadir pada majlis ini. Kalau tidak, maknanya kita tidak diberkati. Saya bila cocok booster, naik macam kurap atas kepala. Bolehkah saya cerita keburukan booster itu untuk maslahat sahabat Islam yang lain? Boleh. Asalkan memang sebab booster. Dia cocok, naik. Dapat efeknya, jadi kepala jadi kurap. Faham? Tak apa, jangan berbohong dulu lah. Tak boleh. Kita berbohong. Nah, untuk orang buat penjagaan atau pihak yang menyediakan ubat untuk buat kajian dan sebagainya. Nah. Kritik itu biar membina. Apakah hukum suami semayang berjemaah dengan isteri tapi suami hanya pakai kain pelekat saja? Anak kucing kita mati, kita letak dalam plastik buang tempat buang sampah. Tak apa ke kita tidak tanam? Baik. Suami semayang pakai kain pelekat saja, tak pakai baju. Jawabnya boleh jika suami itu hanya ada selai kain pelekat dalam hidup dia. Nak pergi? Nah, pernah seorang sahabat, datang sahabat lain mari cek. Sebab dia tak pergi masjid lama dah. Faham tak pergi? 2-3 semayang tak pergi. Rupanya bajunya basuh. Tak kering-kering.
dan dia duduk dalam rumah tak pakai baju. Ini diriwayatkanlah, kisahkanlah. Bang, dia tunggu kering. Bagaimana dia ni susahnya ada selai baju. Jadi kalau kita hanya ada kain pelekat je, tak ada baju, tak ada masalah, tidak makruh. Tapi kita ada pakaian yang sempurna, yang cantik, nah, yang boleh dikira sebagai berhiang untuk semayang. Tiba-tiba kita semayang kain pelekat saja, tak berbaju, itu dibenci syarak. Itu makruh, perbuatan yang tak boleh. Kerana Allah kata, ya Ibn Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Khuzu, pakailah perhiasan terbaik kamu setiap kali kamu mengerjakan solat. Nah, ha. Kalau boleh kita pergi jumpa orang, jumpa YB, kita pakai baju RM40 selah. Untuk semayang RM400 selah, contoh. Itu maksud yang terbaik. Nah, dan ada dalam hadis tentang jemaah, Nabi kata barang siapa memakai pakaian yang paling elok yang dia ada. Ha, untuk semayang. Nah, ha, kita tak. Kalau jumpa orang lawa, neh, ha, nak jumpa Allah, piyoh macam ke kain sak kaki piyoh. Ha, lagi pati sawa kali tau. Ha, kena bedang kali kena. Bukan tahi lipah. Anak kucing mati kita tak tanam. Jawabnya tidak wajib tanam, sunat tanam. Neh, supaya tidaklah maknanya busuk, mengganggu orang lain. Nah, dan hukum tanam binatang ini kata setengah ulama sunat dan kata setengah ulama harus. Maknanya harus dibuku dan dibuang dalam tong sampah asalkan dia tidak merebak membawa penyakit dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak tanam membawa penyakit, perbuatannya haram. Ah, kerana mendedahkan bahaya penyakit pada orang lain. Maka yang afdal kita ambil perkataan ulama tanam. Bukan kata kucing mampu. Segala lebihan tubuh kita pun sunat tanam. Nah, kita gunting rambut, sunat tanam. Tapi kalau buang dalam tong sampah tak berdosa pun. Tapi sunat tanam. Dulu kita budak-budak, kita tengoklah kedai gunting petang-petang tu, dia sapu-sapu-sapu, dia tanam. Kata, mana orang ni pergi tanam? Rupanya kita jahil. Bila dah belajar agama dah, sunat tanam rupanya rambut. Bahkan sedikit pun, dia cukup misal je, sunat tanam. Darah haid tu, lekat di pek tu, darah, sunat tanam. Kita picit jerawat, keluar sikit darah, ambil kapas. Oh, ada darah, sunat tanam. Tapi boleh buang. Faham lagi? Maksudnya, lebih baik tanam. Gunting rambut dan sebagainya. Dah. Ha, cuma kalau kita tanam binatang, ha, tak payahlah baca apa-apa. Neh, ha, lama baca telking pula, wai anak kucing. Faham? Neh, dah kalau kita buat batu nisan, tidak disuruh. Adakah haram? Tidak haram. Dia tanam kucing, dia sayang sangat, dia buat kayu se. Batu nisan tanda. Tak haram. Neh, tak haram. Neh, ha, jangan buat ibadat sudah di situ. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma'allam tana'alimna bima yang fa'na rabbana dinna ilma rabbana atina fi dunia tana fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.